Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ada 8 hal yang diisti'adzah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau. Minal hammi, pertama dari alham. Alhammi ini kekhawatiran yang besar akan masa depan, sehingga mengganggu pikiran. Besok mau makan apa, tahun depan mau gimana, anak-anak gimana, kalau punya anak, kalau nggak punya anak, ada juga gimana-gimana yang lainnya. Kekhawatiran yang besar ini akan apa yang terjadi di masa depan bagi dirinya, itu adalah alham, dan ini akan merusak kebahagiaan hari ini. Maka meminta perlindungan kepada Allah dari alham ini. Karena alham ini seringkali datang tiba-tiba, di mana kita sendiri tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Rasulullah sendiri mengucapkan ini, membuktikan Rasul pun butuh perlindungan Allah untuk bisa selamat dari alham ini. Apalagi kita-kita ini.